Pemirsa Presiden Joko Widodo mengutus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Kota Ambon Provinsi Maluku. Ketiga pembantu Jokowi ini akan meninjau pembongkaran ikan dan proses ikan di PT Peduli Laut Maluku Kabupaten Maluku Tengah. Kamis pagi, Menteri Perekonomian, Maritim, dan Investasi Luhut Binjar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tiba di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kedatangan ketiga membantu Presiden Jokowi ini disambut langsung Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, dan Pangdam 16 Patimura. Rencananya ketiga menteri ini akan meninjau langsung pembongkaran ikan dan prosesing ikan di PT Peduli Laut Maluku Kabupaten Maluku Tengah. Mereka juga akan melakukan pertemuan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipusatkan di Pangkalan Pelabuhan Nasional Tantu Kota Ambon. Menteri Perekonomian Maritim dan Investasi Luhut Binjar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya menumpangi pesawat jet pribadi setelah melakukan kunjungan kerja di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Rabu pagi. Sementara pada hari yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga melakukan kunjungan kerja di Kota Ambon. Sebagai informasi, ketiga pembantu Presiden Jokowi tersebut diutus ke Ambon guna membicarakan. Kesiapan pembangunan Pelabuhan Ambon, Newport, dan program lumung ikan nasional di Wai Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Tim Liputan Maluka TV melaporkan.